akibat virus berikan corona pengaruh bagi penyerapan panen pertanian biasanya didistribusikan ke kedua. Tapi hal ini tidak menyurutkan hati para petani, dan hal ini dapat teratasi oleh salah satu peternak sapi di daerah Wonosalam. Nama saya Danis dari Desa Jaranggunung. Alhamdulillah terkait kita penjualan tidak ada dampak sama sekali, tapi pakan untuk sapi ada dampak terkait kenaikan harga bahan baku. Soalnya kita kan dari luar bahan baku, terutama dari polar, kopra, itu kita agak kesulitan. Ada pun tapi harganya agak melambung tinggi terkait corona ini. Kenaikan harga pakan yang melambung tinggi, otomatis kita sedikit kita cari alternatif. Contohnya sekarang musim katul sekarang kan murah, jadi kita agak perbanyak katul yang lokalan, itu tidak yang agak murah, jadi kita barang yang impor itu kita kurang sedikit supaya kita tidak dirugikan oleh terkait dampak virus ini. Bagaimana pendapat Bapak terhadap wabah COVID-19 ini kepada masyarakat? Kita harus jaga kondisi badan, kita makan makanan yang bergizi. Terus yang kedua, kemarin sebagian besar kan belum banyak yang pakai masker. Pesannya, harapannya semua kita menyadari pakai masker. Ada lagi, perbanyaklah minum susu. Terkait kita petani susu. Susu itu untuk menjaga agar kita stamina itu fit. Makanya kita digalakkan untuk banyak-banyak minum susu. Itu aja. Soalnya kita susu nggak beli, susu sendiri.